Baik pemirsa Sambi TV yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali lagi tentunya dalam mimbar agama Buddha dan masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Darto, penyuluh agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur. Menarik Pak, tadi kita berbicara soal penghormatan ya. Tadi ada dua ya, Amisa Puja dan Pati-Pati Puja. Nah, kalau Amisa Puja tadi menghormat dengan cara memberikan persembahan dari materi ya, misalnya dari kita memberikan persembahan bunga, lilin, buah dan sebagainya. Kemudian kalau pati-pati berarti kita melakukan penghormatan tentunya dengan mempraktekkan ajaran dari Buddha atau Dhamma itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari, karena agama Buddha itu adalah ajaran, berarti tentunya harus dipraktekkan, tidak hanya dihafalkan ya ajaran-ajarannya. Kalau hanya dihafalkan saja semuanya bisa melakukan itu, tetapi kalau dipraktekkan nanti akan membawa hasil, dan hasilnya itu juga akan kembali untuk diri kita sendiri. Kan ibaratnya kan gini, seperti seorang petani nanam padi, setelah padinya dipanen yang padi, menikmati hasilnya petani itu, bukan hanya sawah atau ladangnya yang menikmati, karena ladang itu cuma sebagai lahan, sebagai sarana untuk menghasilkan sesuatu. Betul. Berarti sama ya. Jadi Dhamma itu kan sebagai jalannya kita untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Kalau kita menjalankan atau mempraktekkan Dhamma, tentunya ya kebahagiaan yang akan kita rasakan. Betul. Ya betul. Baik, memang hukum karma ya, hukum betul. Karma, sebab akibat. Nah, jadi kalau kita misalnya nih menanam mangga, ya kita pasti akan panen mangga gitu. Baik Pak, itu puja di dalam agama Buddha. Nah, ada nggak sih Pak caranya yang mudah kita melakukan puja atau penghormatan tentunya kepada guru agung Buddha? Ada nggak Pak? Ya itu tadi, caranya adalah cara kita menghormat Buddha atau puja yang paling tinggi adalah dengan mempraktekkan Dhamma itu tadi. Praktekan Dhamma ya. Dalam yang pasti dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tindak laku kita, dengan ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita, itu untuk istilahnya mencerminkan kalau kita ini beragama Buddha. Dan bukan cuma istilahnya kita harus pinter, istilahnya baca parita atau hafal dhamma pada itu semua tidak ada gunanya kalau kita tidak merpatekan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu tadi, karena kitab suci parita dan dhamma pada itu kan berisi khotbah ya, ajaran Buddha. Tapi kalau kita nggak praktekan ya percuma. Betul sekali. Kita pinter istilahnya matematika, tapi kita tidak pernah mengerjakan soal matematika atau mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya ternyata nggak ada gunanya atau percuma. Cuma pinter tapi nggak pernah dipakai. Ibaratnya besok kita asah terus, tapi tidak pernah digunakan. Baik, itu berarti salah satu hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan ya Pak. Nah, selain praktek gitu ajaran Buddha Pak, mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan sebagai wujud kita melakukan penghormatan itu sendiri, kita melakukan puja menghormati guru agung kita. Ya, yang pertama pasti ada beberapa lah. Yang pertama ya pasti kita yakin pada Sang Triratna, yaitu yang seperti saya sampaikan di awal tadi, percaya atau yakin kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memiliki sila yang baik. Sila itu, apa sih sila itu? Sila itu kan gini, istilahnya apa yang kita lakukan atau apa yang kita praktekkan berhubungan dengan etika, tingkah laku. Seseorang yang mempunyai sila yang baik, pasti yang pertama, itu tadi,
orang sekitar nih, dari anak istri atau keluarga pasti senang sama kita karena kita mempunyai sila yang baik, tidak mempunyai musuh. Tidak mempunyai ya. Musuh. Terus dia juga selalu istilahnya memiliki pengendalian diri. Memiliki pengendalian diri yang baik karena dia otomatis kalau orang mempunyai sila yang baik pasti dia mempunyai pengendalian diri yang baik pula. Yang ketiga adalah kita jangan percaya pada tahayul. Misalnya, beri contoh nih, misalnya punya toko, ini toko yang sepi. Terus karena sepi, bikin rame, akhirnya dia pergi ke dukun. Nah, itu kan tahayul. Kalau kita punya toko sepi, kita harus introspeksi diri. Kenapa toko saya sepi? Mungkin pelayanannya kurang bagus. Barang-barang yang mungkin kurang lengkap. Nah, barang-barangnya ya. Kurang terupdate atau apa. Nah, iya, betul. Itu juga jangan langsung kita berpikir, wah toko sepi nih, biar rame, sakit dukun. Ya itu gak ada gunanya. Itu berpikiran sempit namanya sempit. Ya. Iya, betul. Istilahnya kalau toko kita sepi, kita pergi ke dukun, minta istilahnya pencerahan atau jambi-jambi dukun, ya ngapain dukunnya nggak buka toko aja. Buka sendiri. Nah, ya itu kan. Betul, Pak. Iya. Kita dipakai logika juga. Betul. Kenapa toko kita sepi? Ya pasti pertama kita introspeksi dulu dari dalam, dari sikap kita melayani pelanggan atau customer, orang update barang-barang kita atau waktu itu aja mungkin penataannya kurang bagus. Betul. Atau mungkin tempatnya mungkin kurang begitu nyaman, tempatnya ya. Sumpel, panas. Nah itu kan mempengaruhi sesuai hukum dhamma tadi kan. Hukum dhamma tadi segala sesuatu itu saling berhubungan ya, ada sebabnya. Nah, ada sebab, ada akibatnya. Terus yang keempat, tidak mencari kebenaran di luar dhamma. Ya, ajaran Buddha itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Betul. Kalau kita sudah meyakini Buddha, ya kita jangan sampai membanding-bandingkan sama keyakinan yang lain. Ya, pasti tiap setiap keyakinan itu ada istilahnya perbedaan-perbedaan. Tapi kita jangan cari perbedaan itu. Istilahnya kan gini. Kita punya prinsip yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Jangan samakan. Oh iya, memang kalau kita mencari persamaan di dari setiap agama itu nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Betul. Kalau mirip ada, tapi sama nggak? Nggak. Saya belum pernah menemukan. Makanya tadi yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan. Iya. Terus yang terakhir adalah berbuat baik, kebaikan sesuai dhamma. Artinya gimana? Sebagai umat Buddha, kita kan pasti paham hukum dhamma, tabut duwe. Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Mungkin sebagai umat Buddha, kita bisa mengimplementasikan atau mewujudkan, mungkin kita dengan cara berdana. Berdana. Dana itu apakah harus dengan materi? Atau harus dengan lain. Dana itu banyak. Kalau kita mampu dengan materi, silakan pakai materi. Kalau istrinya enggak punya materi yang berlebihan, boleh nasihat itu juga dana. Dana kita katakanlah dhamma dana itu ya Pak. Itu maksudnya dhamma dana. Berupa kebenaran ya. Tuh. Kita menasihati orang lain ya terus. Makanya di dalam agama Buddha itu begitu luas sekali, istilahnya apa yang harus kita praktekkan dan harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari itu semua bisa tercermin kita ini sebagai umat Buddha yang baik atau cuma umat Buddha yang istilahnya kalau bisa keren Buddha KTP. Buddha KTP ya, di KTP-nya Buddhis. Buddha, tapi tinggal laku sehari-hari tidak menyampaikan ajaran Buddha. Makanya seperti awal tadi, Buddha itu adalah ajaran, tidak harus dihafalkan, tidak harus pinter ini itu, tapi lebih condong ke praktek. Iya, ke tingkah laku, sifat, ya etika tadi, etika ya silanya, tadi, moralnya. Moralnya. Ya.
Iya, memang sih agama pasti, setiap agama pasti mengajarkan yang namanya kebenaran ya Pak. Tidak ada sih agama yang mengajarkan, oh nanti kamu jadi pencuri aja, kalau pencuri itu nanti cari duitnya lebih cepat. Nggak ada ya Pak, semua agama itu mengajarkan kebenaran. Begitu juga dengan agama Buddha pemirsa. Jadi Buddha tadi kan memang sudah menemukan ajaran ya, sudah menemukan ajaran, dan ajarannya itu diberikan, disampaikan kepada umatnya. Jadi Buddha itu hanya menunjukkan jalan, menunjukkan jalan, dikasih jalannya, dikasih caranya, tinggal kita mempraktekannya. Nah, jadi kembali ke diri kita, kita mempraktekannya juga Bu. Silakan. Silakan. Tidak mempraktekannya juga monggo, monggo. Ya. Karena yang memetik hasilnya adalah kita sendiri, betul. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Tadi kita istilahnya mau masuk ke jalan baik atau jalan jelek, ya silakan saja. Semua resiko ditanggung penumpang diri sendiri. Iya, resiko ditanggung oleh diri sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan itu nanti akan kembali ke diri kita sendiri. Tanggung jawab kita sendiri. Iya, tanggung jawab kita sendiri. Jadi menjadi umat Buddha yang baik tentunya tadi yang paling utama, yang paling bisa dan yang paling mudah kita lakukan tadi adalah mempraktekkan ajaran Buddha. Jadi tidak harus ya Pak ya, misalnya nih baca parita, hafal nama pada, tidak harus. Nah kemudian kita berdana sampai banyak-banyak, misalnya kan berlebihan harta nih, jadi berdana banyak-banyak itu memang salah satu cara yang bisa kita kita lakukan. Nah itu prakteknya ya, bisa kita lakukan salah satunya, tetapi tidak hanya itu yang bisa kita lakukan. Paling enggak yang paling mudah kita lakukan tadi prakteknya, praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya ajaran atau dhamma yang baik-baik lah ya Pak, tentunya misalnya praktek sila tadi, melaksanakan sila, kalau umat awam yang melaksanakan Pancasila Buddhis ya, bisa melaksanakan lebih dari 5 sila atau 8 sila atas sila namanya ya pemirsa. Jadi itu pada hari-hari uposata tanggal 1, 8, 15, dan 23, bahkan di hari lain itu pun juga boleh ya kalau berkenan. Nah, jadi di dalam agama Buddha tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban kita harus ini, harus itu, tidak ya, tetapi dikembalikan ke diri kita. Baik Pak, kita kali ini masuk ke sesi kesimpulan. Mohon Bapak menyimpulkan apa yang sudah kita bicarakan hari ini, yaitu tentang menjadi umat Buddha yang baik. Baik, terima kasih. Menjadi umat Buddha yang baik itu seperti kita sampaikan, tidak harus pinter hafal parita atau pinter dhamma pada, intinya untuk menjadi amal Buddha yang baik itu adalah sebenarnya ke sila kita atau etika kita. Kalau kita hafal dhamma pada, hafal parita tapi tidak menjalankan itu juga percuma. Karena inti dari ajaran Buddha itu adalah jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran, adalah inti dari ajaran Buddha. Sebagai umat Buddha, kita juga harus punya sifat welas asih yang harus kita kembangkan di dalam diri setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Itu adalah cara kita menjadi umat Buddha yang baik. Mungkin itu kesimpulan yang biasa simpulkan tentang bagaimana caranya menjadi umat Buddha yang baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Darto, Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Waringin Timur yang sudah berkenan membagi pengetahuannya kepada kita pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Anumodana. Nah, pemirsa, kita telah sampai di penghujung acara. Semoga mimbar agama Buddha pada hari ini dapat memberikan manfaat dan juga memberikan pengetahuan kepada Anda semua. Sampai di sini kebersamaan kita dalam acara Mimbar Agama Buddha. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya dan saksikan terus Mimbar Agama Buddha tentunya setiap hari Rabu pukul 19.00 sampai selesai hanya di Sampit TV Bersatu Untuk Maju. Terima kasih pemirsa Sampit TV. Namo Buddhaya. Namo.